Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Danan di channel Danan Wahyu. Dan ini edisi spesial banget guys untuk vlog ini, karena ada grand opening Asus ROG Store di kota Batam. Wah, buat penggemar game ini informasi yang sangat menarik. Ya wis, jangan kemana-mana dulu ya guys, karena informasinya detail banget dan ini fresh banget informasinya. Akan aku jembrengin dan pastinya hanya di channel Danan Wahyu. Jadi pagi-pagi aku udah menyambangi kawasan Lubuk Baja, tepatnya di komplek Ruko Galaxy guys. Karena kebetulan kan kita udah sempat vakum lama ya, gak pernah bikin acara-acara offline lagi. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat kak. Dan kebetulan kali ini kita mau meresmikan salah satu pembukaan ROG Store ini. Kebetulan untuk owner store-nya sendiri dimiliki oleh Crystal Computer. Nah, teman-teman semuanya punya handphone kan? Punya smartphone? Bisa dong googling. Pertanyaan pertama, tahun berapa brand ROG lahir? Aku hitung ya, sampai 10. 10. Dari catatan traveler.com, Asus ROG lahir pertama kali tahun 2006. Betul sekali Mbak Haca. And this year is as far as so I think that will be not menyempatkan diri untuk hadir di acara grand opening ROG Store Batam. Sebagai marka pribadi Indonesia, tentu sudah menjadi kewajiban bagi Asus untuk terus mendekatkan diri dengan para pengguna, menikmati teknologi terbaru dari Asus. Terima kasih para pengguna. Puji Tuhan telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Grand Opening Asus ROG Store Batam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirannya. Untuk yang laptop ROG menjadi laptop nomor 1 untuk kategori gaming untuk di Indonesia. Nah, hari ini resmi nih dibuka toko Asus ROG di Batam guys. Jadi untuk kamu penggemar game, bisa nih cari produk-produk untuk menyalurkan hobi kamu. Acara grand opening ini juga dimeriahkan oleh kelompok barongsai guys gitu. Dan ini seru banget ya. Jadi ternyata si barongsainya ini gak cuma nyari-nyari di halaman aja guys. Dia ternyata juga keliling-keliling masuk ke dalam toko.
guys, kali ini hari spesial banget dan aku Danan ada di ROG Store terbesar yang ada di Indonesia. Dan ini baru di-launching tanggal 30 November 2021. Dan di Batam, spesial banget dah. Nah untuk kamu yang mau penasaran, langsung aja ikut kita intip-intip yuk seperti apa nih. Nah kalau yang ini guys, jadi kalau yang ini itu adalah store-nya yang lama gitu. Jadi semua produk Asus itu ada di sini. Nah, kita akan ke ROG dan kita lihat apa-apa ROG. Nah, jadi di store lama ini kamu juga udah bisa melihat beragam produk dari Asus. Tapi ini hari ini fokus buat gamer karena Batam merupakan salah satu pasar potensial buat gamer. Jadi dibangun khusus nih satu ROG Store. Nah kita akan melihat gimana para game ngumpul nih di ROG Store. Perebutan Galactica ya. Antara Doni dan Mas Sugiarto. Mulai ya. Nah kamu lihat nih, beragam produknya tuh. Jajaran komputer-komputer spek tinggi itu ada di sini semua guys. Buat kamu gamer, ini kayaknya pasti jadi surganya kamu deh. Juaranya Mas Doni Mas Sugiarto. Siapa yang mendapatkan bawa pulang Monster Impact 2? Dan ini ada pertandingan nih, jadi para jurnalis, blogger, vlogger, dan influencer ditantangin buat ikutan games dan dapat bakal dapetin hadiah berikut nih. Ini lo guys, hadiahnya. Nanti untuk informasi lengkapnya kamu juga baca di blog aku di www.danan.com. Udah, aku mau main game dulu ya. I'm Alistair and I'm the Asus Indonesia Gaming PM Lead. I think it's very nice. It's the first ROG store that we opened in Batam. I think because firstly is we think that Batam is very potential market. There are a lot of gamers, creators, like lifestyle users. And we think that the store experience is very good. So you can see like we do the full display for the products, for the users, so that then trying our innovative products. Okay, thank you, Mister. Yeah. Okay. Mumpung lagi sepi, kita keliling-keliling toko yuk. Jadi, ini adalah toko komputer kristal yang bekerja sama dengan Asus Indonesia. Nah, sebelumnya mereka juga sudah menjual produk Asus, guys. Tapi, untuk tahun ini, tambah lagi satu ruko buat menjual produk khusus ROG. Oh iya, ini teman aku, Bang Uma, dan Kak Cahaya kayaknya lagi cari-cari laptop nih. Tapi kira-kira mereka cari laptop buat kerja atau buat main games ya? Nah, sekarang kita masuk nih ke ROG Store-nya guys dari Asus. Gemoy banget ya. Ternyata di sini banyak juga loh souvenir-souvenir lucu dari Asus yang bisa kamu beli. Dan ini dong, nuansa neon merahnya itu yang khas Asus banget. Di sini itu kita bakal ketemu dengan banyak komputer spek dewa. Kalau aku pribadi sih pastinya naksir banget komputer buat desain grafis sama ngedit video. Karena aku juga suka loh bikin-bikin animasi 3 dimensi gitu. Wah, kira-kira kapan ya bisa cobain komputer-komputer spek dewa ini?
Oh ya guys, ini para gamer lagi pada ngumpul. Mereka ditantang buat beradu skill untuk bermain game. Dan ada hadiah menariknya. Seru kan di Asus ROG Store? Ini kita nggak cuma bisa ngelihat komputer spek dewa guys, tapi kita juga bisa cobain langsung buat main game. Oh ya guys, untuk meramaikan grand opening ROG Store Batam, bakal ada undian menarik nih untuk kamu yang beli komputer di bulan ini. Kamu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah 4 unit laptop Asus untuk 3 penang dan 1 grand prize. Gimana? Udah ada yang ditaksir belum? Kalau belum, main-main dong kesini. Kamu bisa cobain nih komputer-komputer kece. Oke guys, gimana informasinya? Cukup atau enggak? Kalau belum cukup, kamu bisa menyimak versi tulisannya dari Grand Opening ROG Store Batam ini di blog aku www.dananwahyu.com. Yowes, terima kasih ya udah nyimak vlog ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, dan pastinya yang belum subscribe channel Danan Wahyu, langsung di-subscribe. Dan akhir kata, Danan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di vlog lainnya.